Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview dari Pox Coffee World Creamy Blend. Ya, ini di sini ada keterangan biskuit latte, dolce latte dan tiramisu. Berisinya ini 90 gram permen kopi aneka rasa. Tiramisu, biskuit latte dan dolce latte. Produksi oleh PT Sapore Kreasi Rasa Cikupa Tangerang. Ini dari Pox ya. Oke, made from selected coffee beans. Ini kita lihat ke bagian belakang Sapore ya, where all is good. Informasi nilai gizi, lemak dan sebagainya. Terus ada QR code BPMRI, terus ada barcode. Komposisinya ada gula, sirup glukosa, krim rasa padi, kopi instannya 1,7, minyak nabati, beras sintik, mentega, pengemis asin kedelai dan garam. Terus penting, kemampuan mengunyah pada anak-anak berusia di bawah 5 tahun masih belum sempurna sehingga dapat terserap makanan berukuran kecil seperti permen. Ada logo buang sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu dari segi tampilan kemasannya. Lalu bagaimana dengan isinya? Oke, saya akan buka dulu kemasannya. Oke, ini sudah dibuka. Nah, isinya lumayan banyak. Ada tiga macam. Di sini ada biskuit latte, tiramisu, dan juga dolce latte. Oke, kita lihat untuk yang biskuit latte. Ya, bentukannya seperti ini. Saya akan coba. Berasa seperti biskuit ya. Lanjut ke tiramisu. Tiramisu ya. Oke, saya lanjut. Kita perlihatkan. Warnanya seperti agak lebih terang. Berasa tiramisunya. Dan satu lagi dolce latte. Ya, warnanya sebenarnya hampir gak jauh beda. Coba yang dolce latte. Ya, berasa. Ketiga-tiganya ini enak. Direkomendasikan untuk dicoba dari Pox Coffee World Astrid Coffee Candy. Biskuit latte, dolce latte, dan tiramisu. Oke, sekian review produk kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar tak ketinggalan video-video terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye.